Anak kaya, anak kaya. Anak ada 50 ekor unta, 55 ekor lembu dan 59 buah rumah. Anak kaya, anak kaya. Baru perasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustaz Zulfaqar daripada Sekolah Rendah Islam Az-Zahrawi Puncak Alam. Tadi kita ada nampak sedikit sketsa kan, di mana Ana berpura-pura sebagai orang Arab yang kaya lah. Okay, so macam mana pula kita nak sebut nombor-nombor tu kan? Harap gaya je macam orang Arab, tapi tak tahu nak sebut nombor 50 tadi apa dalam bahasa Arab, 59 dalam bahasa Arab apa dia kan? So tak tahu. Anak-anak tahu? Tahu tak? Okay, kalau tak tahu kita layan dulu video ni sampai habis eh. Kita rolling intro dululah. Okay, jom kita mulakan. Khamsuna lima puluh wahidun wa khamsuna lima puluh satu ithnani wa khamsuna lima puluh dua khamsuna lima puluh wahidun wa khamsuna lima puluh satu Ithnani wa khamsuna lima puluh dua Thalathatun wa khamsuna lima puluh tiga Arba'atun wa khamsuna lima puluh empat Khamsatun wa khamsuna lima puluh lima Sittatun wa khamsuna lima puluh enam Thalathatun wa khamsuna lima puluh tiga Arba'atun wa khamsuna lima puluh empat Khamsatun wa khamsuna lima puluh lima Sittatun wa khamsuna lima puluh enam Sab'atun wa khamsuna lima puluh tujuh Samaniyatun wa khamsuna lima puluh lapan Tis'atun wa khamsuna lima puluh sembilan Sab'atun wa khamsuna lima puluh tujuh Samaniyatun wa khamsuna lima puluh lapan Tis'atun wa khamsuna lima puluh sembilan Okay, macam mana anak-anak? Best tak dengar lagu tadi? Kalau best, mesti dah ada yang hafal kan? So, sekarang ni Ustaz nak uji kehafalan.
uji setara mana anak-anak punya hafalan untuk nombor-nombor dalam bahasa Arab bermula daripada nombor 50 sampai 59. Okey, ini dia punya soalan dia. Dah sedia dah? Okey, let's go. Okey, so sediakan buku tulis masing-masing dan tulislah soalan ini di dalam buku tulis anda. Jikalau tidak mempunyai buku tulis, gunakan kertas. Kalau tidak menggunakan kertas, tiada kertas, gunakanlah apa-apa yang boleh digunakan untuk ditulis di atasnya. Okey, so soalannya di sini adalah kita minta untuk tuliskan perkataan ataupun nama-nama bagi nombor yang tertera dalam bahasa Arab. Contohnya yang pertama ada 59. So 59 dalam bahasa Arab apa dia? Kita dah nyanyi sama-sama tadi kan? Tis'atun wa khamsuna. Tulis dia punya Arab dia dalam kotak kosong yang disediakan. Okey. So salin semula soalan ini di dalam buku tulis masing-masing dan cuba jawab latihan ini di rumah. Boleh anak-anak? Okey. Good job. Okey, macam mana anak-anak? Best tak video tadi kan? Okey, so itu saja untuk pembelajaran kita untuk hari ini berkenaan dengan nombor Al-Arqamu daripada 50 hingga 59. So, macam biasa, kalau anak-anak suka dengan video ni, jangan lupa untuk tinggalkan komen dekat bawah. Komenlah apa-apa yang Murni nak bagi salam ke, nak tegur ustaz ke apa, tak kisah. Okey? Dan yang kedua, jangan lupa untuk share video ni kalau anak-anak rasa video ini bermanfaat untuk semua orang. Dan jangan lupa untuk like video ni. Like banyak-banyak. Biar sampai 10 like, 1000 like, 100 like, 1000 like, semua tu lah. Okay, dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel Ustaz. Okay, so kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.